Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Ide Kreatif Channel. Oke, kali ini saya mau berbagi lagi tips yang sangat luar biasa ya. Ini sangat diperlukan sekali untuk kehidupan sehari-hari apalagi buat saya pribadi ya, buat saya pribadi dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya ya tutorial ini atau tips seperti ini ya. Nah, di sini jika kita punya peso atau golok atau arit, karena saya ini di rumah kadang-kadang suka ngarit ya. Bukan kadang-kadang lagi kerjaan saya ngarit nih dua hari sekali ya. Nah, misalnya kalian punya arit untuk mengarit supaya ini untuk mengasah ini supaya lebih cepat ya, supaya lebih cepat tajamnya ya. Kalau untuk keawetan tajamnya tersendiri tergantung di bahan besinya ya, besinya golok atau aritnya ya. Nah, di sini alhamdulillah saya sudah punya arit seperti ini ini luar sangat luar biasa awet tajamnya ya. Nah, di sini karena sudah beberapa hari sudah tidak apa tidak diasah karena apa namanya digunakan terus jadi lama-lama eh, tumpul ya di sini supaya untuk mempermudah dan mempercepat menajamkan kembali apa namanya aritnya ini di sini kita siapkan bahannya ini. nih ini sudah siap ya bahannya itu sangat simpel sekali sangat mudah sekali ya nah, kalian siapkan saja ada pasir ya nih pasir kenapa ini warnanya kuning ya jadi pasir itu setiap daerah beda-beda eh, ya ada yang warna hitam ada yang warna agak kebiru-biruan bahkan ada yang warna putih. Nah kalau di tempat saya ini warnanya seperti ini kekuningan seperti ini ya. Nah oke langsung saja bagaimana caranya di sini langsung saja kita akan oleskan dulu di sini ya untuk diwungkal atau diasahan kalian masing-masing. Nah seperti ini, nah seperti ini. Kalian di apa coba pilih apa namanya itu pasir yang lembut ya. Kalian pilih saja pasir yang lembut. Jadi Sebelum kalian ngasih pasir seperti ini, diusahakan pertama kali dulu kalian asah seperti biasa dulu ya, jangan dikasih pasir dulu. Oke, langsung saja kita akan basahin dulu aritnya. Kita akan osek-osek dulu, kita asah dulu ya. Nah, nanti baru kita akan kasih pasir. Jadi sini saya tidak mencoba eh, apa tumpulnya ya, tapi di sini saya sudah apa namanya? Uh, sudah saya pakai beberapa hari tidak saya asah pasti tumpul, yang jelas pasti tumpul ini. Jadi saya nggak mencoba ketumpulannya ya. Nanti saya akan mencoba uh, ketajamannya saja. Nah setelah seperti ini uh, sudah diasah seperti ini baru kita ambil pasirnya ya usahakan apa namanya itu pasir yang lembut ya nah, kalian pilih pasir yang lembut nah seperti ini yang jangan berdebu tentunya ya jangan yang pasir yang berdebu itu kalian kalau yang berdebu kalian boleh juga dibersihkan dulu atau diayak dulu atau disebul dulu ya nah setelah seperti ini kalian osek osek saja ini kan sudah mulai tajam ini sudah mulai tajam kalian osek osek saja nah se searah seperti ini nah, seperti e, orang ngamplas nah suaranya kan beda ini ya seperti orang amplas, jadi searah seperti ini. Nah, setelah sudah habis atau sudah hancur seperti ini, kalian tambahkan lagi. Nah, sedikit saja, jangan banyak-banyak. Kemudian kita akan balik eh, apa ini airnya, kemudian kita akan asal lagi. Nah oke, okay. hanya sebentar saja. Ini sudah tajamnya luar biasa ini. Nah ini langsung saja kita akan cuci ya. Nah jika kalian di rumah ada pepsodent atau odol, boleh langsung dioleskan pakai pepsodent atau odol. E, kemudian kalian asal lagi supaya apa? E, tidak mudah berkarat ya. Nah ini kayak punya saya ini tidak mudah berkarat. Kemudian langsung saja kita akan nanti kita akan coba caranya sangat simpel sekali dan sangat mudah sekali. Oke, langsung saja kita akan coba dulu. Nah, di sini baru saja kita selesai mengasahnya ya dari ujung ke ujung ini bisa tajam semuanya ini uh, seperti orang apa namanya tuh uh, ngamplas ya, seperti diamplas ini seperti ini. Jadi tajam semuanya. Oke, langsung saja ya. Nah, maaf nih kalau goyang HP-nya uh, saya pegang. Oh, ya tajam banget ini lihat ya. Oh. Mana ini? Pan saya nih. Tuh. Duh. Oke, pokoknya mantap banget lah ini ya. Nah, ini buat ngarit cocok banget nih buat saya ini. Oh, buat ngarit enak betul ini. Jadi enteng, jadi nyes 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 rasanya nih. Oke, pokoknya mantap ya. Silahkan dicoba di rumah kalian masing-masing ya. Nah, ini sangat luar biasa ini. Pol landepnya pol ini ya. Oh. Mantap betul pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.